Nah, terjebak di sini. Jadi yang perlu diketahui bahwa ini ada persoalan yang pelik. Karena sudah disidangkan, berjalan sekian lama, kemudian dipindah. Sedangkan pengadilan itu tidak boleh, tidak ada istilah melanjutkan. Karena majelis hakimnya sudah berbeda. Ya kan? Ini yang nanti akan jadi bingung. Lalu gimana? Tetap persidangan yang sudah-sudah. Apa yang dilakukan? Masa anggaran negara dihambur-hamburkan hanya untuk gitu-gituan. Padahal sejak awal kami sudah tolak, kami sudah protes. Nanti ini juga akan seperti itu. Kami tolak dan kami akan protes. Karena lokus deliktinya tentu bukan di Surabaya. Kemudian perkara ini dalam asas hukum dan unsur pidananya tidak masuk. Apa yang dimaksud tidak masuk asas hukum dan apa? Hukum pidana. Asas hukum itu apa? Sesuai dengan pasal yang dituduhkan. Orang yang melaporkan itu tidak pernah di BAP. Ya? Bagaimana mungkin ada perkara pidana yang tidak pernah di... Jadi begini, unsur pidana, asas hukum. Asas hukum itu kan memiliki kepastian. Siapa yang dirugikan, dia juga melaporkan. Nah, yang melaporkan kami ini atas nama lembaga. Pengadilan Negeri Sidoarjo, pakai KOP. Kalau pakai KOP Pengadilan Negeri Sidoarjo, berarti yang berkepentingan membuat atau melakukan pelaporan itu adalah ketuanya. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Nah, sekarang Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo menunjuk. Menunjuk sekretarisnya untuk di BAP. Nah, sekarang sejak kapan Ketua Pengadilan itu lebih tinggi kedudukannya daripada KUHAP? Unsur pidana, ya, yang disangkakan adalah perbuatan yang dibilang fitnah. Saya punya fakta, bukti bahwa hakim yang saya proses pada saat itu adalah sudah terbukti mereka itu dikenai sanksi. Nah, bagaimana mungkin semuanya ini akan diabaikan? Hukum ini mau dilakukan sesuai dengan ketentuan atau hukum ini akan dilakukan sesuai suka-suka? Jadi sekali lagi kepada masyarakat Indonesia, berhati-hatilah dalam hal menerima putusan. Begitu juga kita harus berhati-hati dalam memilih pendamping atau penasihat hukum atau kuasa hukum. Karena ada saja penasihat hukum, pengacara atau apalah artinya, pembela, mereka itu nggak ngerti, ya. Sehingga apa? Kalau mereka nggak ngerti, siapa korbannya? Ya, orang yang dibela. Teman-teman, kepada penasihat hukum, jangan alergi belajar. Baca terus, ya. Pegangan hakim itu, atau doktrin hakim itu, yang perlu kita ketahui, selain daripada KUHAP, ada namanya Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bedah habis. Kemudian yang ketiga, ada namanya Surat Kesepakatan SKB. Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu adalah komisinya para hakim yudisial. Jadi komisi yang menangani tentang perbuatan yudisial. Kita tidak hanya situ. Ada namanya selain daripada SKB Surat Kesepakatan Bersama, ada peraturan bersama. Silakan Anda buka, belajar dari sini. Saya bukan merasa diri pintar,
tapi saya terbantu dengan adanya itu. Menyikapi perkara saya yang ini, saya dibantu oleh jaksa senior yang sudah purna, ya, yang benar-benar saya akui jujur, mereka hadir sebagai tim pemberi saya masukan. Saya juga dibantu oleh hakim senior yang memang orangnya bersih. Mereka memberi saya nasihat bahwa sebetulnya terdakwa itu kedudukannya di dalam pengadilan, ketika dia menghadapi persoalan, dia itu tinggi kedudukannya. Jadi seperti pemain sepak bola sama hakim juri, tinggal Anda hakim garis, ya. Tinggal Anda perhatikan aja, hakim garis itu siapa lebih tinggi kedudukannya dengan pemain sepak bola, ya. Nah, hakim itu harus netral. Ketika hakim sudah tidak netral, maka terdakwa boleh melakukan protes, ya. Hakim itu gak boleh memihak. Kalau di, karena di mana-mana tuh hakim itu pasti bukan hakim mengadili hanya satu pihak saja, tapi dua pihak. Dalam perkara pidana di sini ada namanya terdakwa, ada namanya JPU. Nah, ini dua kubu. Kalau terdakwa adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, kemudian akan didakwa. Nah, dalam hal ini jaksa dan polisi mereka sepertinya menganut namanya apa ini? Praduga bersalah. Ya, jadi apa namanya? Ada istilahnya. Ya. Sedangkan pengacara berada pada posisi praduga tak bersalah. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Untuk itu kepada teman-teman, jangan pernah berhenti untuk belajar masalah hukum. Karena sesungguhnya semakin kita ini belajar, kita akan semakin banyak informasi, kita makin banyak bisa membantu klien. Ya. Memang era sekarang ini kemajuan luar biasa, kantor pengacara di mana-mana, hampir di setiap sudut jalan ada pengacara. Anda harus pandai-pandai menseleksi. Ada pengacara mahal tapi punya bobot. Ada pengacara asal pengacara tapi boleh jadi enggak berbobot. Dikembalikan kepada Anda, kembalikan kepada kita. Tapi ada juga sih mahal dan tidak berbobot. Ada juga kalau kita nasib beruntung murah tapi punya bobot. Hanya saya ingin menyampaikan kepada Anda, ketika sudah menjadi klien dari seseorang pengacara, maka Anda harus menyerahkan segalanya kepada yang bersangkutan. Ingat, proses hukum itu menang di pengadilan negeri, belum tentu di pengadilan tinggi menang. Menang di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi belum tentu di Mahkamah Agung menang. Belum lagi kalau di sana bermain mafia, seperti yang saya bilang tadi. Sebetulnya menang, tapi diselewengkan. Sebetulnya kalah, tapi Anda dipura-pura dikasih menang. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi sekali lagi, jangan pernah bosan belajar masalah hukum. Ikuti. Ikuti saya punya edukasi yang ada di YouTube Pengacara Guntua Laremba, yang ada di Facebook, ya, Pengacara Guntua Laremba, yang ada di IG Pengacara Guntua. Silakan Anda seleksi. Saya tidak bilang bahwa saya orang pintar, tapi kebetulan saya banyak memberikan edukasi kepada teman-teman lawyer dan mereka sangat respect terhadap itu. Karena banyak teman-teman lawyer itu hanya ahu-ahu saja ikut, ya, kepada seniornya,
dia beruntung karena seniornya terkenal, jadi dia ikut nebeng terkenal. Tapi bukan berarti yang tidak terkenal itu tidak punya bobot. Ada juga, hanya kan untung-untungan. Ya, untung-untungan. Ya, sekali lagi, saya punya edukasi hari ini hanya sampai di sini. Ya, kepada teman-teman, jangan terlalu pasrah bungko atas apa yang disampaikan hakim. Karena boleh jadi hakim itu tidak ngerti hukum, boleh jadi hakim itu memihak, boleh jadi hakimnya nggak netral. Jadi Anda sebagai pembela daripada klien, begitu sudah teken kuasa, mau ada bayaran atau tidak ada bayaran, Anda harus tunjukkan integritas Anda. Ya, saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Ya, saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang benar, karena saya ini adalah pejuang kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law.